Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kami ada di hutan bambu. Sekarang kondisinya jam 12 lebih sedikit. Kondisi gelap. Ini kami berempat ya. Isaac, kamu di depan, bawa senter. Setan paling takut sama aku. Ayo, kita jalan. Dan kasih penerangan ya jalannya. Kita ada pendampingnya guys. Kalian lihat di bawah ini ada kucing lucu banget. Kebetulan waktu kita datang dia langsung datang ngampirin. Dia ngikut kemana kita pergi ya. Oke. Gila, gelap banget ya. Coba pinjem ya, cek dis dulu. Kita zoom. Gak kelihatan di kamera. Bagusan tadi gak kelihatan. Maksudnya kamu depan, aku sekitar belakang. Ayo. Jadi kamu nggak membelakangi cahaya gitu loh. Masalahnya di kamera nggak kelihatan ini. Ini kelihatan? Nggak kelihatan, swear. Terlalu nggak ada pantulan cahaya soalnya. Bagi kita kelihatan, bagi kamera nggak. Coba kamu di depan. Coba kamu depan. Kamu, nah, kamu yang di depan. Nah, kelihatan, Ki. Kamu di depan. Lihat nggak kelihatan. Coba matiin blink loh. Nggak ada bunganya kok. Sini. Coba kamera anu ya, senternya. Senternya kamu yang pegang, Ki. Coba. Sama aja. Sama. Udah pernah. Emang kan gak ada pantulan. Ayo, jalan. Sini kayak gak hujan, tanah kering. Hujan cuman dikit. Cuma kan ketutup ini. Ketutup. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, udah tahu kok. Ayo. Kita memasuki halaman pertama. Motormu udah kamu tutup. Kalian lihat, ini ada kucing masih ngikut. Lucu banget. Halo, namanya siapa? Dia ikut explore guys. Semoga dia jadi pendunggunya sini ya. Lihat-lihat, dia mau ngapain sih sebenarnya? Pakai nomor. Oke, lucu banget nih, sumpah. Sumpah lucu banget. Lucu banget. Bersih. Sampai nggak rela ninggalin kucing sendirian di sini. Bersih lagi loh. Berarti dia itu perawatan. Pakai apa mbak? Oke. Wardah. Atau Maybelline. Kita jalan terus. Kondisinya lembab ya guys. Ini habis hujan. Taruh di kosnya pak. Iya, taruh bagian depan. Cuma bawahnya, takutnya loncat di motor. Apa dia tuh pengen cari motor? Gak basah soalnya di atas loh, rapet. Iya. Di sini padahal habis hujan tapi tanahnya kering ya. Iya. Enggak. Kita jalan lagi. Ini bambu loh guys. Pelan-pelan kalau jalan. Ini sambil motret ya. Di YouTube belum ada ya orang explore ke sini malam-malam. Belum. Cuman kita yang pertama. Sama pre-wedding siang. Iya, di sini sering dibuat pre-wedding, foto-foto, seru-seruan. Kucingnya di mana ya? Enggak ngikut lagi. Itu tuh. Bukan. Oh iya, masih ngikut ya. Coba kita lihat. Wih, gelap banget, men. Super. Udah pakai center sejelas ini tetap nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang-numpang.
Ayo. Kita lanjut. Ada orang. Pakai apa-apa. Itu Satpol PP. Bilang aja explore. Kita jalan udah lumayan jauh, guys. Hampir setengah dari hutan bambu. Semoga aman, terkendali. Kalian lihat bambunya melengkung banget. Bambunya seperti kayak rumah gitu. Saling bersahutan satu sama lain. Ayo Jack, udah tugasmu lurus saya. Aku mau nyari celahnya sampai mana ini? Oh, sampai sini. Coba kita belok kanan. Kita udah setengah perjalanan di hutan bambu. Oke. Ini kita berdua di sini, yang lainnya di belakang. Masih. Oh, seperti ini ya. Ini kayaknya paling serem di sebelah sini. Permisi. Assalamualaikum. Waktu kita pertama yang kemarin gak sampai sejauh ini. Ini kita udah separuh lebih ya. Sain, ada suara kertek-kertek. Ada burung kuek-kuek. Ada langkah orang berjalan. Oke. Ada burung kuek-kuek. Kita muter, ayo. Ke kanan. Coba ke kanan lagi, Zek. Bawahnya apa ya? Coba kita lihat. Senterin. Ini seperti bambu. Bambu yang udah tua terus berserakan. Kenapa? Iya. Di situ ada kabel listrik yang menghalangi membentang. Jadi kita nggak sampai ke situ ya. Kita tunggu yang lain datang, langsung kita balik. 2 yang lain lagi motret-motret. Ya. Coba sih. Kamu zoom, pinjam. Enggak berani nih kabelnya. Jauhnya enggak kok sih. Kita harus belok ke sana. Berarti kita dibolehkan sampai sini ya, karena kondisinya nggak memungkinkan. Ayo. Dingin banget tangannya. Sumpah. Dingin. Ada yang pegang kakimu? Dingin banget. Dia lulus begini. Sakit pakai celana pendek. By the way, si kucing kemana ya? Yaudah kita lanjut. Iya. Oh,
Seperti ini bambunya, besar, tinggi, lurus, dan sini panjang. Mas Anton ada mungkin dia malah cari barang delima ya. Oh, enggak boleh kita sampai ke sini. Eh. Ini pegang sek senternya. Boleh sih. Kalau mau, cuman ada kabel. Kabelnya di bawah. Ada ke bawah. Berdiam diri di yang tengah tadi, terus di tengah yang tadi, yang diam pojokan sana, bukan yang tadi loh, yang tengah. Nah ini loh, kanan ini loh, sebelah sana tau. Iya, kanan. Apa itu auranya kuat banget, pencahayaan, terus berdiam diri. Tadi aja itu si kecil, dia udah panggil, dia tersesat. Ayo panggil. Aku punya ide, sini. Dibawa pulang ke kosmu, tapi nggak usah taruh dalam. Sakit kok. Emang taruh di luar aja. Benar. Taruh kardus. Pertama datang kasih makan, biar dia nyaman. Jadi tadi si Zek kakinya dipegang ya di sini. Tangannya dingin, halus. Kita masih jauh dari motor ini guys. Masih jalan terus. Sebelah sini ada Taman Harmoni. Nah itu paling sepi. Okay. Tapi ini kucingnya setia banget. Lihat itu. Dia ngikut. Masih kecil begini bisa. Ini cowok loh ini. Masa? Ya. Lucu ini. Betina kayaknya nih. Lihat aja nanti lah cowok. Kalau dia tak sekawin itu sama. Jangan. Masih kecil. Kalau cowok itu di luar bisa dia. Pakai apa ya bawaannya? Dia pakai tangan lah. Bisa. Enggak. Dia jinak. Dia dibonceng tengah aja. Hari ini kita dikawal sama pus. Mungkin dia penyelamat hari ini. Hits. Cuma dia sampai situ tok ya. Enggak dia sampai. Enggak dia kesesat. Iya. Duluan kita tadi. Yakin? Nah, ini dia titik terseramnya. Iya. Ini ada segi bintang, pentagram. Ayo, Toing sini ikut. Semuanya nama Toing. Kalau belum ada nama, kasih nama Toing dulu. Bukan, kan dia sendiri di sini. Apa gitu. Kasih nama bambu aja. Bambu. Ya. Iya, bambu. Bambu. Apa sih maksud bambu? Kasih nama. Ya bambu, BAMBOO. Di depan ada menara sutet. Menara yang cukup besar, panjang dan tinggi, menjulang. Ngeri banget, guys. Kita lihat si Toing. Lucunya dia. Kira-kira enaknya dikasih nama apa ini guys? Kalau cewek. Coba kalian komentar ya nanti ya. Jangan lupa komentar cocoknya ini kucing dikasih nama apa. Soalnya dia pemberani sendiri di sini. Benar. Sendirian. Gak tahu induknya kemana. The bravest cat. Ayo Toing. Ya jangan sekarang dong. Kalau panas. Ini aja, panggil aja si Mawar. Udah, kita udah nyampe. Tri, namanya Tri. Udah di area motor. Kita lihat si Toing lagi. Dukungan guys.
Oh, kok ini mau ikut ya, kok ini? Dia udah berhenti di motor nih. Udah standby. Oke, 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 paham. Oke guys, sekian dulu untuk hutan bambu bagian kedua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.